Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba' Marilah kita selalu panjatkan puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada hari ini anak-anak ustaz masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah ustaz juga masih diberikan kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Namun yang paling besar nikmat yang Allah berikan kepada kita yaitu nikmat bisa memeluk agama Islam, ya. Agama Islam itu ada pada diri kita, ada pada kehidupan kita. Itu adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Kita terlahir menjadi orang Islam itu adalah nikmat yang paling besar, ya. Karena dengan agama Islam itu kita bisa mempelajari hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Karena di dunia ini kan ada hal baik dan hal buruk, kan. Seperti ada orang jahat, ada orang baik. Ada pemberi, ada pencuri. Ada pahala, ada dosa. Ya. Dosa kan buruk, pahala baik. Itu kan ada orang dermawan, ada orang pelit. Nah, ada orang malas, ada orang rajin. Nah, ada ilmu syar'i, ada ilmu yang sesat. Nah, itu semua bisa dipelajari dari agama Islam. Agama Islam mempelajari semua lini kehidupan. Misalkan antum diterpa masalah, misalkan antum kehilangan uang 1 juta. Nah, kalau bagi antum kan duit 1 juta udah banyak gitu kan. Misalkan antum punya duit 1 juta atau punya handphone lah, antum ada handphone antum hilang malamnya, misalkan dicuri oleh maling di rumah. Kemudian besok pagi hari antum sadar kan handphone antum hilang. Ya sudah, antum sabar. Karena antum sudah tahu cara menghadapinya kan dengan sabar kan kalau handphone hilang. Tiba-tiba antum dalam perjalanan antum ditabrak oleh mobil, tertimpa masalah lagi. Udah dibawa ke rumah sakit, sampai rumah sakit dokternya gak ada, tertimpa masalah lagi, nunggu dokter lagi. Dokternya datang ngasih obat, kena masalah lagi. Nah, itu cara menghadapinya bagaimana? Kita kalau tidak berilmu, kita bisa stres seperti itu kan, bisa panik, mungkin emosi, marah jadinya kan. Sudah malamnya kehilangan handphone, paginya kecelakaan ditabrak mobil, dibawa ke rumah sakit, dokternya enggak kunjung datang, tiba datang salah kasih obat, kita dikasih obat. Ya, jadi bengkak-bengkak misalkan otot-otot kita. Karena salah ngasih obat, misalkan seperti itu. Nah, kita harus menghadapinya itu kalau enggak dengan ilmu agama enggak bisa. Enggak bakalan, kalau ilmu agama kita tidak kuat, itu bisa jadi stres. Ya. Bisa jadi stres. Maka dari itu pentingnya mempelajari ilmu agama Islam. Ilmu agama Islam mempelajari semua masalah. Kalau masalahnya seperti ini menghadapinya bagaimana? Kalau masalahnya seperti ini bagaimana menghadapinya? Agama Islam mempelajari semua lini-lini kehidupan dari yang kecil sampai yang terbesar. Contohnya apa yang terkecil?
antum cara makan antum dipelajari, cara makan aja dipelajari. Kan makan gak pakai tangan kiri kan, tangan kanan dipelajari. Sebelum makan baca doa dulu, ya kan? Kalau enggak setannya ikut masuk, ikut makan setannya. Tapi ketika antum baca basmalah, setan gak ikut makan. Atau antum pas lagi makan lupa baca basmalah, setan udah ikut makan. Ikut makan makanan antum. Antum lupa, teringat antum. Oh, baca doa lagi. Bismillah awalahu wa akhirahu. Nah, antum baca doa seperti itu, dimuntahkan sama setan itu lagi. Ah, ini bukan makanan kita ini katanya. Karena udah dibaca basmalah. Nah, dipelajari dari segi makan, dari segi ke toilet. Hal-hal kecil kan? Ke toilet kan hal kecil itu, sepele ke toilet. Apa yang dipelajari di situ? Pengajaran atau pembelajaran apa yang ada di situ? Nah, antum masuk menggunakan kaki kiri duluan masuk kan? Nah, enggak boleh kaki kanan duluan masuk, kaki kiri duluan masuk. Dipelajari. Buang airnya, buang air kecil, jongkok atau duduk. Dibasuh lagi, dibasuh ya. Nah, setiap buang air kecil dibasuh. Kan enggak langsung gitu aja kan? Kalau orang non muslim habis kencing ya udah kencing aja. Enggak dibasuh alat kelaminnya. Kita dibasuh, keluar lagi kaki kanan. Baca doa lagi. Ya kan? Dipelajari sampai yang terbesar, hal terbesar. Contohnya apa? Perang. Wah, perang itu udah hal besar itu kan. Besar. Nyawa berhubungan dengan nyawa. Hal-hal besar itu contoh salah satu hal besar ya. Perang dipelajari juga itu. Gak bisa kita perang asal-asal, oh ini agama Islam diganggu, ayo perang, antum mau perang sama siapa gitu kan. Harus ada ilmunya. Kalau berperang itu ada ilmunya. Karena itu hal besar, gak bisa sembarangan. Kalau demo-demo itu bukan perang, tawuran itu mah bukan perang, itu ecek-ecek itu. Perang ecek-ecek namanya kalau di Medan ya, ecek-ecek. Perang bohong-bohongan. Enggak perang-perang kan? Selama ini kan demo, kan enggak ada perang kan? Tawuran. Apa yang didapatkan dari itu? Dari demo, dari tawuran enggak ada. Enggak ada yang didapatkan. Kalau dulu Rasulullah berperang untuk meninggikan kalimat tauhid, memenangkan agama Islam. Nah, kalau demo apa memenangkan agama Islam? Enggak kan? Kan gak menang-menang selama ini. Apa buktinya agama Islam itu menang? Orang masjid aja pada sepi, ya kan? Banyak orang bermaksiat di mana-mana, pacaran, mabuk-mabukan, narkoba. Nah, demo itu gak berpengaruh. Coba demo lah orang-orang yang mabuk. Itu demo diri sendiri. Nah, demo yang bagus adalah demo diri sendiri. Nah, itu dia. Jadi kalau antum ada orang-orang demo, jangan terprovokasi ikut-ikutan. Sebaik-baik demo, demonstrasi adalah demo diri sendiri, ya. Protes diri sendiri. Kenapa diri ini seperti ini? Kenapa diri ini kok malas sholat? Kenapa diri ini kok malas berpuasa? Kenapa diri ini kok malas membantu orang tua? Kenapa kok diri ini malas membaca Al-Quran? Nah itu di demo, demo diri kita. Protes diri kita sendiri. Jangan memprotes orang lain kalau diri kita belum bagus. Nah, itu dia. Nah, ilmu agama mempelajari semua itu. Ya. Berbicara semua lini kehidupan ada pada Islam. Ya. Dalam Islam mempelajari semua lini-lini kehidupan. Baik memperlakukan tumbuhan, memperlakukan binatang, dipelajari, ya kan? Dipelajari, nggak boleh kita menendang kucing. Kalau nggak mau ngasih makan nggak apa-apa, tapi jangan ditendang, nggak boleh. Kucing itu punya Tuhan, ada Tuhannya. Kucing itu makhluk ciptaan Allah. Kalau kita tendang, suatu saat kita ditendang. Mungkin lebih parah. Kita nendang sekali sama kucing, besok kita ditendang sama orang 10 kali. Nah, bisa jadi seperti itu. Karena Allah membalas sesuatu lebih besar hukumannya. Misalkan kita mencuri, hanya mencuri uang misalkan 1 juta. Itu balasannya kalau di hukum Islam dipotong tangan kita.
Nah, enggak sebanding kan? Sombong, sombong enggak masuk surga. Kalau enggak masuk surga berarti masuk neraka. Neraka hukumannya paling ringan apa? Kalau cuma hanya sombong, dibakar tapak kaki kita, mendidih kepala kita. Gara-gara sombong aja itu ya kan? Hukumannya sampai seperti itu. Hukumannya jauh lebih berat. Jadi kita kalau berbuat jahat, hukumannya itu jauh lebih berat daripada kejahatan kita. Itu dia. Dibalas di dunia pun, misalkan kita mencuri sepeda motor, enggak kita lah ya, orang lain. Misalkan orang lain mencuri sepeda motor, itu perhatikan di berita-berita atau di sekitar lingkungan masyarakat kita. Mencuri sepeda motor, paling sepeda motor berapa? 10 juta ya kan? 10, 15, 20 atau bilang kita bilang 30 lah paling mahal. Tapi nyawa bisa hilang, Allah buat di situ. Allah langsung kasih hukuman di dunia ini. Apa hukumannya? Kita dimasa ya. Maling itu yang mencuri sepeda motor, padahal kalau dijual itu paling bodong kan, tidak ada STNK-nya. Paling laku 1 juta, 2 juta, 3 juta. Tapi resikonya apa? Allah balas dengan hukuman yang lebih jauh beratnya. Artinya apa? Kita dipukuli, maling tersebut dipukuli. Dipukuli gara-gara mencuri sepeda motor oleh massa masyarakat sampai babak bunya, sampai patah-patah tulangnya, bahkan sampai mati di tempat. Nah, Allah langsung beri hukuman di situ. Padahal hanya sepeda motor. Nah, apalagi durhaka kepada orang tua misalkan. Durhaka kepada orang tua. Misalkan kita, "Nak, jangan pergi ke sana ya, nanti jangan mendaki gunung misalkan. Jangan mendaki gunung, nanti kamu jatuh dari gunung itu, terpleset." Orang tua sudah mengatakan seperti itu, tapi kita bantah. "Oh, udah, enggak usah lah, dengerin kata orang tua, udah, saya pengin naik gunung aja kita gitu kan." Sampai gunung betul nanti kejadian. Orang tua memang bilang jangan, tapi kita naik juga ke gunung tersebut. Durhaka kita kan, dibalas Allah. Jatuh kita patah-patah kita, tulang kita. Allah langsung balas. Membalasnya Allah bisa jauh lebih berat daripada yang kita buat. Nah, itu dia. Agama Islam mempelajari semua ya, semua di kehidupan. Dari hal yang nampak maupun yang tidak tampak. Contohnya apa yang hal yang nampak dipelajari? Ya, mempelajari membaca Al-Quran. Al-Quran kan kelihatan kan? Ilmu tentang berbakti kepada orang tua. Orang tua kan kelihatan kan? Kita tahu ilmunya, caranya bagaimana bagaimana memperlakukan orang tua. Itu ada diajari di agama Islam. Mempelajari ilmu bahasa Arab, bisa kita lihat kan tulisan bahasa Arab kan. Nah, itu dipelajari di agama Islam. Dan dipelajari juga ilmu-ilmu yang tidak kelihatan oleh mata. Contohnya apa? Mempelajari tentang alam barzah. Oh, alam barzah. Alam kubur. Diajarkan di situ. Nanti di situ ada malaikat, kita berhadapan dengan malaikat. Ya. Ditanyai oleh malaikat waktu kita meninggal, ditanya itu. Gak kelihatan kita malaikat itu kan, tapi dipelajari di agama Islam. Kita mempelajari tentang kebesaran Allah ya. Allah kan tidak kelihatan kan sekarang kan, tapi Allah itu ada. Nanti kita saatnya melihat, belum waktunya. Tapi sudah Allah ajarkan di agama Islam ini bahwa Allah itu ada, nanti kita melihat. Nah, antum harus siap-siap, kita termasuk ustadz harus siap-siap untuk hal itu. Agama Islam mempelajari tentang neraka dan surga. Surga dipelajari, neraka dipelajari. Padahal kita tidak tahu neraka itu gimana, surga gimana. Tapi dijelaskan, surga itu begini, begini, begini. Ada air susunya di situ, ya, air susu yang mengalir, ya, sungai, sungai yang berasal dari air susu. Kemudian surga itu ada bidadarinya. Di situ nanti apa aja kita dikasih, dipelajari, tapi kita tidak bisa melihatnya memang ya, tapi kita pelajari. Neraka juga, neraka itu ada yang sampai apinya hitam. Nah, api hitam bagaimana coba api hitam? Ada di neraka, saking panasnya dia hitam warna apinya. Nah, kita tidak bisa melihatnya kan, tapi ada itu. Nanti di neraka ada malaikat-malaikat penyiksa kita.
kalau kita berbuat maksiat. Nauzubillah min zalik ya, jangan sampai ke situ ya. Dipelajari tentang ruh, dipelajari ya. Ruh ada kan, ruh. Ruh kita dipelajari itu di agama Islam. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan oleh mata dipelajari oleh agama Islam. Jadi agama Islam adalah agama yang sempurna dan kita harus mensyukuri nikmat yang Allah berikan tersebut ya, yaitu nikmat agama Islam. Kalau di agama lain tidak dipelajari hal-hal seperti itu. Ya, karena agama lain selain agama Islam tujuannya adalah dunia, bukan ibadah. Kalau tujuan kita adalah ibadah, bukan dunia. Ya. Ibadah nomor satu. Dunia ini ya sekedarnya untuk makan, untuk beli obat kalau sakit, berobat, ya itu ajalah. Yang lainnya adalah kita selain dari itu ya, tujuan terbesarnya adalah untuk ibadah, beramal, menuntut ilmu agama. Karena menuntut ilmu agama itu kalau kita dikasih umur 100 tahun itu masih kurang ya. Paling berapa persen yang kita pelajari? Kalau dikasih umur kita 100 tahun sama Allah di dunia ini, kita itu paling dapatnya ilmu agama itu mungkin hanya 5%. Ya, 5% ataupun 10%. Lainnya itu tidak dapat kita. Kurang. Rasanya kurang umur kita ini kalau untuk mempelajari ilmu agama. Untuk ilmu agama aja ya. Itu kurang umur rasanya kalau kita dikasih umur masih 100 tahun. Nah, dari itu kita makanya harus semangat berlomba-lomba untuk mencari bekal untuk apa? Untuk menghadapi kematian. Ya. Karena sebaik-baik bekal bukan harta tapi adalah amal untuk menghadapi kematian. Dan tak lupa pula salawat dan salam adalah kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaatnya sangat kita harapkan di akhirat nanti. Semoga dengan syafaat itu melalui izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat dibebaskan dari api neraka ya. Amin Allahumma amin. Anak-anak ustaz kelas 9 C dan D yang ustaz sayangi dan ustaz banggakan, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang olahraga lompat tinggi ya, lompat tinggi gaya gunting. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang lompat tinggi gaya straddle dan gaya flop. Nah, ini adalah gaya gunting ya. Bagaimana gaya gunting ustaz, lompat tinggi gaya gunting? Nah, berikut ustaz tampilkan videonya langsung ya. Nah, lompat tinggi gaya gunting itu ada 4 ya. Gaya guling sisi. Ini gaya guling sisi sama gaya guling hampir sama ini ya. Hanya saja ini kalau gaya guling sisi ini salah satu kakinya saja yang berbeda dia. Ini seperti engklek dia melompati mistarnya seperti kita engklek ya, engklek. Tahu kan teman engklek kan? Satu sisi kaki aja yang melompat. Ya, bukan dua kaki. Gaya flop, Fosbury flop. Nah, ini seperti ini gaya flop, ini gambar ini yang ini orang negro ini ya. Orang kulit hitam ini adalah gaya flop ya, terlentang dia. Nah, ini adalah posisi gaya lompat tinggi gaya gunting. Lihat, melompat dengan kaki kaki kanan di atas ya, ini tolakannya kaki kiri ya, kaki kiri yang kuat nih, kaki kiri menolak, kaki kanan duluan melangkahi mistar ya. Setiap tolakan pada olahraga lompat tinggi ya, itu yang menolak adalah kaki yang terkuat ya, bukan kaki yang terkuat yang melangkahi mistar.
yang melangkahi mistar adalah kaki terlemah, ya, yang melangkahi atau yang melompati, melewati mistar duluan itu adalah kaki terlemah, ya, sedangkan yang menolak adalah kaki yang kuat. Posisi kaki yang melakukan tolakan atau mengayun dan akhirnya kedua serta tubuh melewati mistar nampak seperti gerakan gunting, ya. Nah, ini seperti gerakan gunting. Nah, seperti menggunting kan, dibuka, ditutup lagi. Ini adalah gaya gunting. Apa tinggi gaya gunting? Ini gaya straddle. Ah, gaya straddle. Seperti orang telungkup, ya. Gaya telungkup atau tengkurap. Wajah menghadap ke bawah atau menghadap ke matras. Nah, ketika mendarat, lemas saja, rentangkan badan. Badan terlentang. Inilah ketika posisi mendarat. Nah, selanjutnya adalah guling sisi, ya. Ini gaya guling sisi, lihat. Engklek dia nih, melompati mistarnya engklek dia. Nah, itu kayak guling sisi, satu sisi kaki aja yang melompati. Ini adalah gaya flop. Nah, gaya flop terlentang, ya. Gaya flop dia terlentang. Lompat membelakangi mistar, kemudian terlentangkan tubuh, ya, mendarat pun terlentang. Nah, lemas saja. Nah, ini dari semua gaya, gaya ini yang paling sulit, ya. Gaya ini adalah gaya paling sulit diterapkan. Ustaz sudah mencoba. Susah ini gaya ini. Ya, karena kita tidak melihat mistar. Kita pada saat melompat tidak melihat mistar. Jadi sering sekali tubuh kita mendorong mistar ini, ya, mendorong mistar. Susah. Kalau gaya straddle, guling sisi, kita menghadap mistar. Nampak dia, kelihatan kan batasnya ini, mistarnya ini. Jadi bisa kita taksir. Kalau ini kita naksir agak susah, karena tidak kelihatan mistarnya. Ya, kita membelakangi. Nah, ini gaya flop. Wah, ini lentur sekali badan abang ini, ya. Tinggi lompatnya. Berapa meter ini lompatnya ini? Nah, proses lompatnya ini ada sekitar 1,5 meter nih. Nah, badannya lentur nih, ya. Kalau saat buat kayak gini, mungkin sudah nggak bisa ya. Lompatnya tinggi, badan lentur. Alat kita pun tidak ada matrasnya setebal ini, ya. Oh, bagus sekali lompatnya. Ini gaya flop, ya. Terlentang dia gaya flop. Teknik dasar lompat tinggi ada 4, ya. Teknik awalan, teknik tumpuan, teknik sikap badan di atas mistar, dan teknik pendaratan. Ada 4, ya. Ini adalah teknik awalan gaya gunting, ya. Teknik awalannya melakukan awalan dengan cara berlari, dimulai dari lari dengan kecepatan rendah hingga kecepatan tertentu, ya.
Teknik tumpuan adalah gerakan yang dilakukan dengan menggunakan kaki terkuat agar seluruh tubuh terangkat hingga menuju dan dapat melewati. Ya, jadi harus kaki terkuat ya yang menolak ya. Kalau yang terkuat kaki kanan, maka lompatnya harus dari sebelah kiri. Tapi kalau yang kuat kaki kiri, ini yang kuat kaki kiri nih. Nah, makanya lompat dia dari sebelah kanan sini. Ya, lompat. Nah, lihat kaki kiri dia yang kuat nih, Abang ini. Kaki kiri yang terkuat. Nah, lihat antum kan, yang menolak kaki kiri ini kan. Nah, jadi lompatnya dia dari sebelah kanan, tapi kalau yang kuat adalah kaki kanan, lompatnya dari sebelah kiri. Selanjutnya adalah sikap tubuh di udara atau pada saat melayang ya. Suatu gerakan dalam hal ini merupakan kondisi ketika tubuh atlet mulai berangkat untuk melewati sebuah mistar. Pada tahap ini atlet juga bisa melakukan teknik tertentu sesuai dengan gaya yang atlet tersebut gunakan. Teknik pendaratan, suatu teknik di mana momen ketika tubuh telah melewati tiang mistar dan jatuh ke matras. Nah, ini rangkaian gerakannya ya, keseluruhannya ya. Ya, tolakkan kaki kiri. Ya, angkat kaki kanan. Ya, kaki kiri adalah kaki yang terkuat untuk menolak. Nah, ini kan seperti menggunting kan, dibuka. Kalau mau menggunting kan guntingnya dibuka dulu itu kan. Kalau kita mau menggunting kain atau kertas, kan guntingnya dibuka. Ini lagi dibuka ini misalkan ya. Kedua kaki ini kan lagi membuka kan. Ini alasan mengapa disebut kayak gunting. Dibuka kakinya seperti gunting, seperti ingin menggunting ini kan. Kemudian gunting. Ah, inilah pada saat menggunting. Gunting mistarnya. Nah, itu dia. Nah, ini kenapa dia disebut gaya gunting. Dibuka. Kemudian digunting. Nah, gimana Ustadz? Paham ya? Dengan teknik yang Ustadz jelaskan tadi ya. Teknik lompat tinggi gaya gunting. Ini gaya flop nih ya. Nah, ini mistar untuk lompat tinggi kira-kira lebarnya 3 meter, lebarnya 5 meter. Ya. Ini terbuat dari busa ya. Harus tebal. Ini gaya flop nih. Mudah-mudahan anak ustadz paham yang ustadz sampaikan ya. Ini dia, pelompat tinggi dikatakan gagal atau didiskualifikasi apabila yang pertama, pada waktu menempuh menyentuh matras ya, tidak boleh menempuh menyentuh matras. Yang kedua, menjatuhkan mistar. Nah, menjatuhkan mistar itu tidak boleh. Kalau hanya tersentuh boleh, tapi kalau mistarnya tadi ya yang kita langkahi tadi itu jatuh, itu diskualifikasi. Ya, bisa gugur kita. Kemudian yang ketiga adalah setelah melompat kembali lewat bawah mistar. Nah, ketika melompat sudah mendarat kita di afan ya. Ketika kita sudah mendarat di sini di matras ya, kita enggak boleh balik lagi lewati mistar ini dari bawah sini. Nah, enggak boleh.
kita harus sopan lewat dari sini. Nah, baru boleh gabung-gabung sama teman-teman yang lain. Ya, gabung sama atlet-atlet yang lain bisa setelah melompat atau gabung sama pelatih. Setelah melompat jangan lewat sini lagi. Nah, itu bisa salah diskualifikasi pelanggaran ya. Kita bisa dikeluarkan nanti atau tidak terhitung nilai, ya. Nah, itu dia. Demikian saja ya yang dapat saya jelaskan. Mudah-mudahan antum semua paham ya dengan apa yang Ustaz sampaikan. Jika ada kekurangan, Ustaz mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada antum semua. Ustaz sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.